Resep kue abuk-abuk sagu. Bahan-bahan. 1. 300 gram sagu biji. 2. 1 cawan gula melaka dipotong kecil atau gula merah. 3. Setengah biji kelapa parut bagian lembut sahaja. 4. Daun pisang dipotong segi 4 sama. 5. Garam secukup rasa. 6. Lidi kerat kecil untuk sematan. 7. 2 helai daun pandan masuk dalam air kukusan. Cara-caranya. 1. Bilas sagu dengan air bersih dan toskan. 2. Campurkan sagu biji dengan kelapa dan garam. Gaul rata. 3. Bentukkan daun pisang seperti kon untuk dibuat kelongsong. Masukkan campuran bahan tadi ke dalam kelongsong sehingga separuh penuh. 4. Masukkan sesudu ketulan gula melaka atau gula merah. 5. Masukkan campuran sagu biji tadi untuk penuhi kelongsong. Jangan terlalu penuh, tinggal hujung daun untuk lipatan kelongsong. 6. Lipatkan kelongsong daun pisang. Cucuk batang lidi untuk sematan. 7. Kukus selama 30-40 menit.